Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kula saged minangkani pamundhutipun keluarga ageng saking Perum Peruri miwah Bank Indonesia sekalian ingkang ngutus kula martuwi wonten ing papan mriki lumantar Bapak Ketua Pepadi, Bapak Eko Cipto Ketua Pepadi Jakarta. Ayo jeneng Ketua Pepadi nak preso putus nyang wayang lakon we kurang telung dina didadak, ayo ganti wong lakone dhisik dilakoke nang Semarang. Batin kula niku pun 3 tahun ten Semarang. Ora kerneter kadik daya misor ganti. Lampanipun menapa? Aku njaluk sing nalika kono dhisik nyambut gawe nang Sari Boga, Jakarta. Oh, semar kuning. Ha, kaya aku seneng. Wah, lah kok ya ana ingkang mutake. Njur ganti dadakan iki. Weh. Jan rumangsaku nyambut gawe nang kene iki padha karo kebu mulih nang kandange. Ning ya kandange mbok wedok. Sebabe menapa? Nurhana menika tumpakan kula. Tumpakan ki basa gaul. Bojo aja nesu ya nyah. Nek kowe tak onekke tumpakanku nesu apa kowe ora tau tak tumpaki. Lah iki lho nang kene iki. Ha ya arep tak apaknoke wong jeneng bojo resmi, agama wis ngijini, negara wis ngekrarake. Pangestunipun anak-anak loro, sing ragil jago nyanyi, pialane pun rolasan. Sing barep ranking 4 menika malah alhamdulillah badhe pun kirim wonten Australia ingkang nami Singapura kalajeng Borneo miwah kurang siji iki ngendi to? Singapura, Malaysia. Menika sampun cetha jelas. Nah, nyalengi. Menika gawe saking pangestu panjenengan. Nang kene rumangsa anget aku nyambut gawe sebab ditunggoni Mbak Yu Kuipe. Mbak Rumiati. Menika dados duta saking Indonesia badhe mubeng saentoro jagat, badhe ngaturaken hiburan wujud wayang kulit ning ora dalang, cekap namung ngadeg kalian beto wayang menika naminipun Rumyang. Rumyang menika lingganing tembung saking Rumiati Ngomyang. Nah dasar ya piyayi baut, dasar rondo, rodok tuwon, lalen sisan lah iki lho. Piye ta? Ning ya prigel saking mriki kulak keris, kulak batik. Weh, piye to Mas? Nang kene keris aku cukup tuku mung 1 juta, nang kono tak dol 20 juta. Wis tak dongake muga-muga wilujeng rahayu kok bidal lan konduripun aja lali merseni adine. Kaping kalih menika rata-rata krawitan saking Boyolali. Ingkang ngendang nika Dimas Gatot Midin Teras. Ingkang kepareng dados penggirong menika Midin Gunung Merapi Boyolali. Ingkang bonang menika saking laladan mbuh jenenge ora ngerti ning pokoke Boyolali. Sing gender Boyolali menika germane kandang babi. Aja nganti kelur tampa lho, germa mriku positif lho, ora negatif. Germa singkatan gerakan reformasi moral. Germa. Wah, aku ndelok kendangane Gatot iki wis ora maido. Wah, jan cakrake ra kaya bengi iki. Wah, teko jedidit. Wah, wilujeng Kang Mas. Ya pangestune lek, ati-ati karo Gatot iki jane ngelik. Wong kuwi lekne Nurhana, jakete anyar. Ali-ali. Ali-aline anyar, bari-baren bali saka Pekanbaru. Mbak Menuk ugi kepareng wah nenggane keng neraka. Ya ngene iki lho. yoga enak ge ketrima mulek mubeng mbok gawe sasi iki ping 14. Mbok ya dicelengi ngono ya nek entuk rejeki iki akal-akal rabi meneh. Lah nang kene iki sing aku rada rapati mathuk iki nang kene iki. Dadi keparenga kula sowan wonten mriki menika jangkep kelawan kerawitan Wijaya Laras. Wijaya Laras menika manunggaling aksara WIJAYALARAS. Wijaya Laras. W wajar dalam pementasan. I inspiratif dan edukatif. J jangkauannya luas dan memasyarakat. A ajarannya membawa kebaikan dan kebenaran. Y yang nonton pasti terhibur. A asal bisa tenang dan tertib. L lakonnya selalu dan pasti menarik. A Anda meminta lagu pasti terpenuhi. Yen iso, yen rasa ya tak ganti. R ringkas dan padat jalannya cerita. A Anda ingin pementasan Wijaya Laras. S soal biaya bisa dirembuk. Menikah. Weh, saya wimbo hangetku tunggone ibu marotua, bapak marotua, Pak Di Sumarjo, bareng rawuh nyuwun pangapunten kula mboten saged sowan. Amargi dumugi mriki lajeng wonten kegiatan ingkang sanget kathah. Matur nuwun ugi dhateng Ketua Papadi Boyolali. Nyanipun Kang Mas Waji, wah ingkang ngegahaken piwit panggung. Wah kados ngaten menika selalu berkomunikasi kalian kula. Matur nuwun, sukses panggung sae. Wah wis ora ana ingkang nguciwani. Momo Cici cepat dan langsung ketemu lo Sing butute abang. Oh, piye dijawab? Jawab. Kula luwuh menek wae jero. Ana prawan lungguh tengok-tengok. Mulane ndlosor terus bablas mrono. Ndlosor. Kok iso bablas iki piye? Jajal jawaban nek pancen sampean gawe kudu iso. Ayo, iso gulung iso gelar. Kula-kulane luwuh. Ula luwuk lungguh neng ngebuk. Ana sinden do tenguk-tenguk. Ula ndengong terus nyokot bathuk. Pas ta? Ini wis tekan ngisor ki balik munggah. Ula kok tekan pertolan kok ngerti menggok. Satu pertanyaan untuk Anda, Gong. Oke. Dalam sosialisasi uang asli ya tak karo pengertian uang palsu kenapa BI dalah Perum Peruri kok nanggap wayang? Karena wayang adalah tontonan dan juga tuntunan. Dan setelah menjadi tuntunan, wayang juga tatanan yang bisa menjadi tuladan. Oh. Contone? Contone orang mung wayange tok iki sing ditabuh iki. Iki tatanan tuntunan kabeh. Wiwit sing cilik nganti sing gandul teng grendol kae pitutur tok. Sing cilik jenenge peking. Peking jarwo dosoke aja seneng sumpek pikirane ndak omeng. Saron. Saron aja sing nasar pikirane ndak kemeron. Demung. Demung ngadepi kanan kaya ngene iki kudu sing adem ngendang rampung. Oh. Ketuk. Ketuk nek wis rumaket bakale matuk. Kenong. Kenong ken eling nong donya. Eling karo sing gawe urip. Kempul. Kempul nek wis mingkem padha kumpul. Senekes komplit kok kumpul kabeh. Gong, gong utawa gong menungsa urip aja adigang adigung, tegese aja sombong utawa aja dumeh. Gong. Gambang, gambang aja seneng gampangake liyan, mengko ndak uripe keten digampangake liyan. Tegese ajenono karo wong liya supaya awake dhewe genten diajeni karo liyan. Selentem, selentem utawa selentem selenco ing tembung ajining diri saka lati, ajining raga saka busana, ajining awak saka tumindak. Sapa nandur bakal ngunduh. Mula aja selenco ing tembung. Gender, gender kudu sing tegen anggone sesender. Senderane lho iman. Oh. Rebab, rebab sing diarep-arep tekone abab. Sampean ki mayang rene nek ora ana wong ngeteri abab apa ya kelakon mayang. Abab ki tegese rembug utawa pangandikan. Rebab. Siter. Siter kudu siset lan pinter. Zaman sekarang punya anak harus disekolahkan. Kejalah ilmu sampai ke negeri Cina. Itu pepatah yang harus kita laksanakan. Belajar dari ayunan sampai ke liang kubur. Siter kudu siset lan pinter. Bonang, bonang atau seneng kelepon barang sing ora wenang. Sing dudu hake aja dihake. Iwekmu yo wekmu dhewe, wekku yo wekku dhewe. Penerus, penerus peno tumindak kang lurus. Jadilah kepala rumah tangga sebagai contoh yang ke arah positif. Mesti wong wedok menika tuwuri lakune wong lanang. Penerus, peno tumindak kang lurus. Kendang, kendang utawa kendangan menungsa urip kudu duwe teken ndak do tendang-tendangan. Oh. Tekene wong urip iman utawa agama. Beda karo aku kendang iki teteken undang-undang. Undang-undang negara kita Pancasila dalam agama syariat. Kuwi lak penemune dalang, penemune dagelan dhewe-dhewe. Ora kena do geger-gegeran. Kuwi kendang. Kendang sing gedhe bunder kae jenenge bedhug utawa jedor. Aja seneng nyeje pikirane ndak teledor. Sing piringan bunder kuning kae. Kuning bunder kae jenenge jes. Jes ki yo ngelingke sampeyan nek turu ra entuk miring. Ndak jes. Kesendak ngiler. Gamelan nak wis ngumpul, kuwi dikumpulake lagi diarani gamelan. Nek gambang tok, bonang tok durung iso diarani gamelan. Ning nek wis dikumpulake lagi diarani gamelan, tegese gawe amal ing liyan. Ana gamelan ana sing nabuh jenenge yoga. Ayo kok iki anak sapa iki bocah iki. Putumu nusul. Yoga tegese ayo kompake dijogo. Nabuh ci nabuh bareng, ngantuk ci ngantuk bareng. Mula diarani yoga, gaweane rekoso, bayarane cukup, nggo tuku sego. Yoga. Ana yoga mesti ana dalang. Dalang ana sing arane ngudal piwulang. Ning nek nggonku arane dalang kuwi ngudal-udal lulang. Mula dalang gaweane enteng, bayarane larang. Larang gaweane enteng, gawean dalang kok gaweane enteng iki. Enteng apa sampean tahu pirsa wong bar mayang kok dalange manggul debok? Ora ono enteng. Oh, kuwi gawean raga lah, dalange abote nang cipta kok, Go. Lho kuwi lak ilmu. Iya. Ilmu menika digempol ora mendokol, disak ora kemrosak. Ana dalang ana sinden. Sinden tegese sikile ditekuk, liyer-liyer karo sesenden. Kula sinden sing lemu tengah kuwi sing sungaret-sungir. Anggres wareg seneke loro bengi ngantuk anane wong ngentut. sinden. Oh. Kula sinden dalu menika pas enten 1 2 3 4 5 6 7. Pitu menika pitulungan utawa pitutur. Bahasa Indonesiane 7. Semoga apa yang dicita-citakan BI dan Peruri tercapai tujuannya untuk masyarakat. Tepuk tangan dong mana untuk BI dan Peruri. Oh, kurang cetha kok. Semoga tujuannya BI dan Perum Peruri untuk masyarakat tercapai tujuannya dalam memberi pencerahan masyarakat. Mesti tepuk tangan. Lah nek kedawan ngono sing tak terangake wong iki kasep bali. Ora mungkin nek durung biar sedulur Boyolali iki wong pono nyangga wayang kok. Umpama maindit nang wayang kok. Nggih. Ya. Lah wayang menika kok didedekke loro mboten diklumpukke teh disiji teng kotak niku karepe pripun? Iki anu perlambang. Perlambang napa? Kono kuwi nggone wong elek, kono ki nggone wong apik sebab ana satriya, kene sabrang. Durung mesti. Durung mesti nek sing rupane elek menika tumindake elek, nek sing rupane apik menika tumindake apik, dereng mesti. Kok iso? Enten sing rupane elek ning tumindake malah apik. Sopo buta Cakil lho nyatane bantu masyarakat nggih bantu kalih polisi lho kok iso helm Cakil numpak kendaraan ana cegatan nggo helm Cakil aman apa tumo ana numpak kendaraan nggo helm Werkudara tetep dicekel. Oh ngono ya nggih helm Cakil lho nggih Cakil karo Janaka jujur Cakil jujur Janaka ora iso jujur Cakil kok iso Janaka duwe duit gembol dhewe kok iso mongko kuwi ditewa akeh kok iso jogetane nika mang persani wayang wong ya ning nang det ning nang det ning nang det iki mongko ditewa akeh digembol Janaka dhewe nek Cakil dite rakyat kake rakyat contone rakyate sejahtera kabeh mula sampeyan dadi Cakil kowe jenenge wong sombong karo kebodohannya iki ya kowe lho kok saged wong sing huyu-huyu piang kowe dudu duwit dudu bondo dudu harta ning kuwi krikil. Terus, wih piar, wih karepe dikepiurke matamu. Ora iso aku nang kene wong piar ki sing nang kono mongko bojomu. Piar. Lho, aja macem-macem ora tuwa komplit nang kene iki. Ya. Coba, Kang, kowe nggawa oleh-oleh. Napa? Bawa kanggo swasana kang jumbuh kelawan bengi iki. Dalam rangka apa sosialisasi ciri-ciri keaslian uang rupiah nggih bawa dandang kula ning maca entuk nggih entuk iki terus terang betapa besar ya ta andil BI kelawan Perum Peruri bab pencerahan masyarakat minterake lan mermanakake keluarga agung khususnya nglaladan Boyolali sak kiwatene supaya melek ing duit tegese duit palsu utawa duit sing asli wis kabukten kabeh wis diaturake saiki tembangno nggih coba nano nano nono enono bola bali dagelan asu ya aku nek dielek-elek terus aku lho aku kaji ora entuk misuh. Oh nek asu. Loh, asu iki saka singkatan aku suka. Dadi di mana ada Joko Edan di situ ada Bagong. Belgedes. Ucapane karo atine ora padha. Karepe gen sing do mirsani gen ngalem nek dalange iki apik ngono. Ucapane muni asu, batinane ya asu ya tetep asu. Lah wong digenahke diluruske kok isih ora nrimo. Tembang coba. Noni nano asu wingi mule. Marake ngregoni aja ngganggu adik. Wong aku ki nreke ben aja blero. Gendere. Malam sing ngomong iki malam kemis ya sapa? Aja ganggu Kakang. Adik arep nyekar. Ing dalupu niki. Aja ganggu yoga-yoga. Pak Lek dalu niki nyekar. Nyekar sinten Lek Jumadi? Nyekar ki nyanyi. Oh, tarane nyekar nang kuburan ngono ki sing mati sapa? Tangga-tangga. Wingi pun bodho pun rampung. Terus ke Perum Peruri gadah kersa sosialisasi uang gatine. Ora minum brandy. Nyekel duit aja ndem-deman, hati cetha. Ya toh, dilihat, ditrawang, diraba. Lanjut. Nanggap ringgit sadalu. Wah, kok ora rombengi ya. Boros. Astagfirullahaladzim. Lagi nembang diganggu wae. Lah wong jatahe sewengi kok njaluk rong bengi yo. Boros. Kaya jane iki rak ya muga-muga tenan. Umpama ngrawuhaken protamu yakti ikadua lolo nangene aku njur kelingan Mas Anom ya masku ya guruku. Ya geceng kok ngene iki cengkoke Mas Anom dhisik ge jaman aku ngawula. Ya kaya tahlilan ngene iki. Mula bener agamaku ngandani wong kang soleh kumpulana. Lah nek kumpul karo kuwi isine kudu miso. Untung aku eling aku ki haji. Lah soleh kumpulana wong soleh ora melu rombongan kok ambok bayar. Anane adik Bagong ya adik Bagong. Kau tak aturake sedulur-dulurku dalang sak Surakarta adine Ngerat Boyolali. Ku kabeh wae. Joko Winarno, Joko Narno, Joko Wardono, Mas Edi Joko. Saiki do Joko kabeh. Komplit iki radio niki pokoke iki Hanjayang Bawono niki. Ha iya. Sedulure sampean mboten dikirim sing bojo. Sunar. Beneran. Arnang dinar. Lewajang Mas Joko. Udah lagi toko iutul aku disumat kok barang saya cedak. Lanjut. Tekan ngendi? Nano. Rawak. Sik tak nganu saka dhuwur ndak melangko lali. Ya ora apa-apa. Asli nek iki ora dagel. Sumpah ku malah terus sunar sumpah. Lah wong ngene yo ngenge yo manut. Coba ya kelangan ngeng. Dalangipun Ki Joko Edan. Ya, dalange Ki Joko Edan saking Putra Payu. Putra Payunge tlatah Semarang. Ora tak ngenekke ora kuat iki. Terus monggo sami do waspada. Ya. mangertosi arto palsu lan arto asli. Wah, cengkake dengarane lugu biasane asli. Nonano sarana pokok kita. Sing terakhir ora cetha. Sarana pokok kita bahasa Indonesiane kebutuhan primer. Widya. No. Oh, bahasa Indonesia kebutuhan primer. Kebutuhan primer ki apa? Kebutuhan pokok. Oh, duit ki pokok. Nak sekunder. Sekunder niku ora patek pokok. Oh, ora patek terpokok. Nggih. Bojo berangki primer. Nek sampean kepengin primere oke ya bojomu tambah ono. Ora tuane nesu. Bojoku nang ngongkon aku wis kono wayuhen Mas aku ora apa-apa. Ning aja tanggung-tanggung nak mayu aja siji loro telu. 17. Ayo boyoke pedhot. Sing dikarepke iki 17 rakaat. Oh. Aja lali salat sedina kaping 5 kuwi 17 rakaat. Oh, ngoten. Lah kowe iki dagelan ora tau salat. Lah kok ngerti? Wong ya bareng padha-padha ora salat. Gak dobut gawe kok. Berbicara tentang sholat aku takon. Wong ngongkon wong sholat kuwi pahala untuk swarga pon roko. Pahalane gede, ganjarane gede, sebab niku ngemutake tiyang ingkang nembe kesupen. Salah. Lah sing bener. Ngongkon wong sholat kuwi malah dosa gede neraka nggone. Sebabe gak sholat kok dikongkon. Ini rada ndledek iki. Berbicara masalah salat, sampean nggih kerep salat? Ya jelas kaji. 5 wektu. 5 wektu. Sing kula takoke sampean nek pas salat niku sing dienggo napa mawon? Kupluk, koko, sarung, sajadah. Berarti salate sampean durung ditampa kalih sing gawe urip. Alasane wong gek salat kok iso nganggo kupluk. Jur carane pripun? Napa kiwa tengen ora do guyu? Lah ya kudune sadurunge salat mau kupluk dienggo sik, sajadah dipasang, lagi salat. Lah gek salat kok nganggo baju koko, kupluk. Oh ya wedhus kowe. Ayo puji-pujian, moga-moga kasembatan apa sing dadi lekase Perum Peruri dalam Bank Indonesia. Padang rembulan, padang rembulan, rembulane tanggal-tanggal siji, yen uripe pengen lumayan, temenono anggonmu ngaji. Rembulane tanggal-tanggal loro yen uripe pengen lumayan aja seneng nguntal pelko. Rembulane tanggal-tanggal telu Boyolali kepingin maju kabeh rakyate padha bersatu. Sembayange ojo nganti lali, opo maneh bayange josak wayah-wayah. Apa maneh yen wayah tandur, sembayange jo diundur-undur. Apik banget kuwi mau. Ayo kuwi pitu. Repote dadi petani sembayange aja nganti lali. Ya ta, apa meneh wayah panen sembayange aja nganti lalen. Lalen. Terus sing ping pindhomu repoto yen nggarap sawah. Sembayange aja sak wayah-wayah. Apa meneh yen wayah tandur sembayange aja diundur-undur. Saiki nen anu pegawe repoto dadi pegawe. Sembayange aja sak karepe dhewe. Apa meneh pegawai negeri kudu kusuk kalih ilahi. Waduh, pinter tenan. Aku kimbol. Yen dadi yoga, repoto yen dadi yoga. Sembayange ora tau selo. Apa meneh sing dadi dalang, wong wis tuwa seneng medokan. Astaghfirullahaladzim. Napa kok diseneni napa? Ora ngono iki ana maratuwaku ana bojoku kowe aja sok gawe gosip sing sepatu. Lah kersanipun disekseni sisan. Lah aku mau muni piye aku mau. Piye? Aku ki bener rek ngomong repot to yen dadi yoga. Sembayange ora tau selo. Lah pas tanggapan laris rek. Repoto sing dadi dalang natyan tuwa seneng wedokan. Mending ngono ta. Ah syukur gene aku dhewe syukur. Ora tuwa. Wong wis lali kok mlaku cetak-cetake. Wedokan niku tegese niki para waranggana, jenengan niku dados dalang nek mboten disengkuyung para putri-putri menika napa nggih saged mlaku. Apa no dalang kok mayang kok terus ora ono tabuhane ora ono sing ngiringi andarani karaoke. Repot to yen dadi sinden sembayange aja digawe samben. Wah iya. Sinden party. Sajake arep seneng jumati. Ada aku wis ringe pikiran kok. Aku cara mbok pek ngono aku. Bentino mesti mukok kowe. Wong edan. Kedaluwarsa. Ngantuk. Nganti kiler dowu. Nganti metes gitu. Tak kira ngantuk jebule melek ora. Jebule gek ngandani adine. Sesuk ya sesuk ngono. Adine jawab, "Oke." Wong edan. Dari panitia. Oke. Pak Petruk. Wah. Apa? Iya. Nek pancen do lara watu mbo ya nguntil pal. Nguntal pil. Oh, nggih nguntal pil kok. Nguntil pal. Nyuwun kembang rawe. Gandeng menika gitamu kathah keparenga kula nyuwun bajing loncat. Ugi Pak Suhodo minta langga mimpi menawi saking Pak Waji kembang rawe utawi bajing loncat ngimuti saking pusat wonten piyayi ingkang asli saking Pahariangan. Ya, diaturke bajing loncat sik Nurhana maju. Turup. Maju oke dicah oke dicah Diajeng Ciptoroso Boyolali kene iki wayang yo seneng, ketoprak kene yo gudange. Oh, gondang sing mimpin Dek Jungkung winginane juara 1 Jawa Tengah. Oh, Mas Jungkung niku nak ngetoprak sama tak ngerti kondange. Piye? Ngerek geber. Eh, bangsamu ngaran semen cekai. Wah, iya sutradara. Diajeng Ciptoroso. Inje Kang Mas. Pun Kakang Kamandoko. Kang Mas Kamandoko. Iki lakone Kamandoko sliramu Ciptoroso pun Kakang Kamandoko. Ciptoroso, inje Kang Mas. Iya, dikepenake ya. Lutung kesarung. Eh, sapa sing dadi lutung? Lah gapukane wong telu, awakmu Ciptoroso, aku Kamandoko, inje siji lutung kesarung kae. Gelem ra gelem tetep lutung. Kok gelem ra gelem? Lah gapukane kari wong telu. Iya patut kono nek dadi lutung kok. Wis kasep dicatet kok. Ning ngene nyah, ora perlu lara ati. Ya lara ati. Anggur boyo aku dadi lutung, sebabe apa? Lutung karo Bagong ki aji lutunge. Loh, kok sakit, Mas? Wah, Bagong pengen nonton lutung, bayar 15.000 nyang Bon Binatang. Oh, ya ta aji lutunge ta? Nggih. Ning lutung nonton Bagong ora bayar, malah Bagong ninggali kacang. Oh, aji lutunge. Aji lutunge bener. Lah kok ya genep temen ning gone. Jawab ya. Genep matamu ya lho. Lagi iki diajeng Ciptoroso ana lutung kok nesu. Edan. Ayo ketemu. Aji lutunge timbang kowe. Lho, saged. Ati timbang Bagong aji lutunge. Mula aku dapuk dadi lutung wis pas. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ning Pak Joko karo tawon iki diaji tawone. Lho. Ora iso. Tawon kae ilere jenenge apa? Madu. Madu sak botol pira? 100.000. Iler tawon kok payu 100.000. Ilere Pak Joko apa payu? Payu aji tawone. Ayo nganggo bawa, aja ngrembug iler. Ayo, ilere dipesek. Oke, Dan. Engko digawe opak samier. Ya, iki arep kepayon menehi. Napa? Nang daerah Dlagu. Alhamdulillah. Mbak Endang arep payangan. Ya, engko ben sambatan karo Dek Jungkung meneh. Seneng aku. Kapan niku? Tanggale mbuh wong sesuk anu. Mulane Januari. Mas Joko mbinjang-injang Senin kula badhe sowan, badhe nyuwun tulung wayangan wonten Dlagu. Dalange sampean? Aku. Nganggo dagelan ora? Ora sah. Ora sah. Alah, udan deres. Ora iso. Udan deres bledeke ndi-ndi. Panggunge ambrol. Dongamu kok elek. Elek wong wis karena aku karo Pak Joko wis padha karo seia sekata kok adipital. Ora ngono kowe bajingan tenan. Astagfirullahaladzim nyun ngapunten ya Allah. Nyun ngapunten. Aku jan ngeget kok aku guyu asli iki, Gong. Kowe muni kok bledek kok ndi-ndi iki. Ndi to. Apa ana bledek kok laire ketiga ndi-ndi. Bledeke manut aku kok. Bledeke ngewangi kok apa? Bledek ngewangi wong susah kok. Wong mongko kono kuwi Mbak Endang kuwi tak kandhani. Kuwi duwe gedhong selep. Lewayangan nang jero selep. Udane ya ora bakal kodan. Iso, udane nabrak jendela. Terus nyemprot pas raine dalange. Prasido wayangan. Ning nek ngundang Bagong terang. Wah, padi kayak bulannya ini pentir kayak bulannya endi-endi jegelmu ayo bawaninya oh anggar sambatan aku tidak aku anggar tanggapan duit kok aku dikelimpek aku melu buah siji kaya melu londo kok melu londo budrekan nesu kok angger nesu tak sauri no ki aku jane mesake. Aku nek meneng ki dunek-uneke wae. Engko nek tak sauri ki gumoh. Kowe iki kaya ngono. Ya. Mayang nang Sumatera yo watuk wae kok. Aja mayang ibu bojoku ora mungkin. Nang nggon hotel tak rungokno kok. Alah. Gila, rasane mung sering. Rasane wong serik. Perkara seneke tak umpetke. Tak kandhani dik. Dadi senak gumruduk. Baline kuwi. Ngono ngene iki dekluk-dekluk. Lah klower nang sebelahku. Lah wis nganti semende ngono kuwi ngene. Dar senekku entek. Por keteke Bagong jekuken. Jekuk karo klower ora krasa. Teke klower sing tak pindhahke ngene dek nene. Ledek-ledek-ledek neh teko wedang. Rakrab gemok grok kene. Gayane tetep ora dingok nyiding anak-anak ketok. Wah, tak neng tangetke we bareng di ombe seruput gletake bareng buka duse isine mung plastik. Hei. Kowe tak lebokke kena pasal 372. Apa iso kae? Pencurian snack. Lucune meneh. Barang dek ning ngelilir, snacke tak titipke Mbak. Ini masuk ke situ. Tapi masih oh ya. Prek ngono. Lah Bagong ki selor lah kuwi po. Lah delap pas kuwi po iki lunga. Aku muni dadah karo senake dadah. Bagong ngetke aku karo arep mukok-mukok. Kok iso luwes ya tadi maling kok luwes. Kok iki. Wong sing ngene iki ngerti iki wong barbut gawe iki ngantuk, numpak motor mabur ngantuk kok dicolong panganane kok ya tegel. Mula kuwi ana tembang aja turu sore-sore. Alah kula akal-akale sing gawe tembang kuwi. Nyolong ya tetep nyolong. Nyolong alasane kok aja turu sore-sore. Anek wong awane nyambut gawe kesel kok sore rentuk turu. Kakean turu ki ora entuk rejeki. Nah, teko rejeki ya ilang meneh. Turu colong. Ayo nyah. Aja turu malah. Mbak Nur. Bajing loncat nganggo bawa. Pak Joko saiki dijenengi genti Joko Snack wae dadi. Kok Joko Snack? Colong snackku kok. Buriku munyuk iki ta. Niki napa Mas? Wah, aku jenenge roti. Bareng dipangani jebulane iki tisu. Ayo wong goblok-goblok numpak motor mabur, sing tukang ngegong ya ngono. Arep mlebu pesawat kok lan nuwun. Oh alah, ora sinau. Mlebu pesawat kok kelan nuwun. Bareng anu kok eta jenenge sambuti. Lah entuk snack to. Lah ana tisune to. Kok dipangan. Kok rasane kaya deluwang ya. Ayo. Wes aja selani. Bosok kabeh pokoke. Ayo nek kowe Bagong pinter terjemahkan bahasa Sunda iki. Ayo nyah. Wah, swara kok empuk iyuk. Angin panggih yang artinya entut. Iling-iling angin manggiling angin kuwi angin atau udara. Manggiling itu muter-muter nang nggon weteng metu. Entut. Ya. Nebak kuring nyego goreng. Astagfirullahaladzim. Ngawur terus ngawur ning bener pokoke teko. Ha pokoke teko kowe meneng penonton ra mudeng kok. Ora apa-apa timbangane nyolong snack. Nuk kerbimbang. Nuk librambang. Kaya magnet uleng-ulengang aduh penake Kok penake iki? Penake nonton wayang iki lho. Tuh. Aja kok wong adu iki ono adu sakit. Ati sakit untu ki. Aduh, aduh lara untu. Aduh, ono adu kaget, digetok. Aduh, kaget. Aduh. Ngono. Penake. Bayangno dhewe. Nonton wayang. Iya. Hate daek-daek ke cincing. Jari di cincing. Nyabrang kali kaline banjir. Nah, ini nah ini nah. Nah, ini lho. Daek ke cincing. Saya munggah. Nah. Nah, ini lho. Nah, ini lho. Nah, ini lho. Ngacacania aku pelas-pelasaran gue ora teko aku kon ngartake bojomu kowe apa mas ngacacan kuwi mlaku-mlaku mondar-mandir kuwi jojono ngacacan dadi mlaku-mlaku kuwi ngacacan heeh Pak Joko bengi-bengi mlaku-mlaku Pak Joko ngacacan ngono. Bajare mondar-mandir. Mlaku-mlaku. Ngacacang iki beda karo ngaceceng. Kowe iki ngawur. Yen ngaceceng kuwi bisa kram perut. Ya. Kram kaki. Waduh, kakiku kram lho sikile terus ngaceceng ngene iki ngaceceng. Aduh, ngono kuwi. Aduh. Lanjut. Aku ora iso nirokke wong nggonku rusak. Rusak didandakke. Ampun, ora iso, penyakite gula wis 800. Bojone minggat gondol luwak. Nggih, bojo kula alhamdulillah pun minggat. Hobi. Minggat kok hobi. Yo. Saban waktu ya dipeling aku eling ya bener bletek we bletek apa deh matane ayo kok lakune dadi ngene yo meletek matane anjir dir kaya tanggaku lek Ratno kae ngene iki lek tak ombene wedang kopi kok piye lek bareng kopi wedang kopi lah mak biar padang padang ojo pijet kan ajul wong pijet iso muni lah biar padang pak biar padang ngono kok yo lanjut. Tapi pikir-pikir marahi hawa kowe kok nyah. Lenten apa? Sayene ngecacang pindho iki. Mlaku-mlaku atau mondar-mandir. Oh iya. Ngono, aja ngeres atimu, Kakang. Saben waktu. Saben waktu. Dipeling. Apa eling? Eling akan uang mana yang asli dan mana uang yang palsu. Eling akan sesuluh dari BI dan Peruri. Bajing loncat dados. carane kaya ngono kok. High speed. Bajing loncat. Bajing loncat ke sana. Tanpa paspor. iya Gong. Golek keringet. Golek keringet wah sing ngendang dasar nom. Ayo sanake dhewe sih nom sehat. Ha iya. Kendangane mempeng. Kuwi anak lanang, kuwi bojone Nova kuwi. Jenengane Jati menika putrane Pak Joko, garwane Mbak Nova. Nah. Anak kok jenenge Jati, so nek iki wong loro do di anak ya wedok jenenge Mauniwati. Wedok jenenge Mauniwati, titipke karo sedulur kene, Gong. Nggih. Kon ngadeg Jati ben preso sedulur kene nyuwun pangestu karo bapak-bapak. Mas Jati kang pundi putrane Pak Joko Edan kulateri jumeneng. Ah. Wah, koyo bakalan beduk. Wedi. Nah. Mas Gogon tasih nenggani. Oh siap, maju kene Gon. Ah, iki ndek karangan lagu nek tak angen-angen kudu nyanyi. Ho ho. Masyarakat kene iki pokoke ro sampan tetep ngenteni. Tenan aku jinggel nonton kowe joget kaya kucing anyang-anyangen. Koyo aja sampean aku salutku. Wijaya Laras ki wis ora enek tandinge. Amin. Tenan garapane apik. Lho iya. Oh iya, iki aku yakin kok nek nganggo lagu karanganku mesti iso. Lho. Karanganmu sing ngarang gek nang nganu kuwi. Lho jaman ning kuliah Kak. Kuliah ngendi? Neng UT. UT iki Universitas Tangerang. Oh. Iya. Universitas Tangerang apa ya. Universitas Tahanan? Tangerang aku kan ngambil jurusan S2. Opo kuwi? Sabu-sabu. Weh. Wah, hebat. Nang kono iso ngarang lagu. Ngarang lagu. Judule Bona Boni. Bona Boni. Ya iki nganggo yoga. Lho mau wis to ketoke? Bon kono bon sini ya, lagune iki Bagong pengen ngrungokne coba gobokmu rungokno so galak-galak dadi ngene nadane bes bes tiba keser ha iya apa beser heeh dadi ketemune ngompol ngono teng 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 dong dong teng teng dang 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 teng dang teng 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 dong dong teng teng dang 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 ding dang 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 ding tak kedung tak dendang jreng lah iki ngono aku yakin Wijaya Laras mesti iso nggarap iki nggo gamelan koplo nggo gamelan kok cangkem lho ya nganggo cangkemmu barang teng 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 dong teng 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 dong dong teng teng dang 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 teng dong teng yo nganune orsene bes 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 sing ditutun sing bes teng 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 ya telu papat kendangi teng 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 kotik gedeg-gedeg mutar ekstasi tampang memang keren duitnya cuma pas-pasan sana sini ngobrolin cuma cari-cari pasangan tanpa sadar uangnya cuma recehan sana traktir sini nggak ada hitungan utang kawan pinjam teman untuk bayar utang dihitung-hitung utangnya kok kelewatan bona-boni ngepon sana ngepon sini pena-peni pinjam sana pinjam sini utang lagi beli tok tanpa gamelan kowe tok, Gon. Eh. Ayo, congor ya. Heeh. Nganggo musik congor ya. Iya, nganggo ora-ora musik, tembang tok ora nganggo musik. Gonmu joge aja banter-banter. Kenapa? Kuncungmu arep potol. Mau aku wedi sampe nek ngati nimbani. Aja nyangkut-nyangkut kuncung. Nggih mboten, Mbah. Iki ngono regane larang. Oh, nggih, Mbah. Aku sengsara perkara kuncung. Nggih. Aku sugih perkara kuncung. Perkara kuncung, Mbah. Aku dipenjara perkara kuncung. Oh. Apa kowe njaluk dipenjara perkara kuncung? Iki ngono wis dinyang 3 miliar ora tak kekke kok saged. Lho, sebab digawa sak ndas-ndase. Ya piye kano kata-katane mau? Kata-katane. Jadi kata-katane ini. Bocah-bocah saiki gayane pancen padha kemaki. Mlebu metu diskotik. Gedhe-gedhe nguntal ekstasi. Bocah saiki iki ngono kuwi gayane. Ora ndedit, ora ndek duit. Tampang memang keren. Duitnya cuma pas-pasan. Sana sini ngobrolin. Cuma cari-cari pasangan. Lho kuwi dadi mung ora didik ning nekat ngono mlebu diskotik. Tanpa sadar uangnya cuma recehan. Traktir sana, traktir sini enggak ada hitungan. Utang kawan, pinjam teman untuk bayar utang. Dihitung-hitung utangnya kok kelewatan. Bona-boni, ngebon sana, ngebon sini, pena-peni, pinjem sana, pinjem sini, utang lagi, beli sabu ditangkep polisi. Rasamu saiki, matamu. Iku ngono pitutur. Pituturi anakmu dhewe. Mula kuwi. Jadi mula kuwi kapanpun siapapun. Suatu saat nek beli sabu mesti ditangkep polisi. Mula dohno jer sabu-sabu kuwi sing merusak generasi. Calon-calon pemimpin kuwi bisa bubrah. Negara bisa rontok mung gara-gara sabu-sabu. Aku ki saiki jauh Mas Petro. Wis sumpah aku ora deket. Aku saiki malah dodolan. Lho. Ojo. Aku dodol warung ning Jakarta ki buka. Oh, buka warung ora buka bandar sabu. Ganti profesi. Ya sip. Iki anu sing ngersake langgam ngimpi. Oh nggih. Bar mbokne saiki anak mantu. Monggo. Iya. Iki mantu. Sepot yo. Iki mantu. Mantune Pak Joko. Mau pinjung. Tak catek. Lah kok patut men. Patus kok. Ki mantuku, Gon. Oh, ki mantune. Aku jane wis kenal biyen. Oh, nggih to. Iya, kae lho, kae ya. Wong padha-padha ora ngerti kok golek seksi. Gong. Mbak Novi to? Nova iki karo ibune ayune piye, Gong? Nek Mbak Nova karo Mbak Nurhana moro tuwa wedok ayune padha. Ning nek cara manuke ngono iki kutilang darat. Apa kuwi? Kurus tinggi langsing dada rata. Ning nek ibuke iki kutilang dapur. Apa kuwi? Kurus tinggi langsing dada siap bertempur. Mung welingku siji ya, Nok. Apa ta? Kowe ngati-ati nek kumpul karo maratuwamu lanang kae, ya. Lan apa? Kae rada celuthak ya. Ngawur. Kandhanono gon. Ora geneh. Nek iki secara tidak langsung nek tak arani nyindhit wong jelas. Lho, ngarani celuthak iki. Nek kuwi ora celuthak ning colok. Kaya wong gadu wae, colok. Ya, iki langgam ngimpi iki pangriptane Pak Leku Suwargi. Oh, panjenengane Pak Lek Mujoko Joko Raharjo. Mula peputra Dek Jungkung iki ra jeneng mokal lamun beliau juga ahli pengarang lagu. Sing ngarang niki sapa? Loh, bartakan ndak Ki. Suwargi Ki Joko, Ki Mujoko Joko Raharjo kuwi bapake Dek Jungkung. Mas Jungkung. Nah, hebat. Yo, Pak. Ngampura ing gandeng putra mantune Suwargi uga kepareng rene Nova duwete karo Mbak Menuk. Ya ngiras pantes nenggo Mbak Menuk jumeneng angkatke saka Nova se Sripat ya. Sripat. Monggo Mbak Menuk. Mbak Menuk monggo. Mbak Menuk, yo. Putra mantu Mbak Menuk terus bablaske tradak ngetan wah suarane Ayo Nurhana maju. Wayange Mas Aguh sak gamelane udah sabdwar apik ukire apik wah saiki kemajuan wis